Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dalam intimasi worship pagi ini. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, supaya sepanjang hari ini tangan Tuhan yang kuat menuntun kita melewati hari-hari kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi yang indah yang Kau berikan buat setiap kami. Tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami mau berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dibuat berhasil, sebab Engkau Allah kami yang dahsyat, yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari yang bersama-sama siap memuji menyembah Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Semuanya
kami ada saat ini sebab karena kemurahan-Mu. Engkau Allah kami yang penuh dengan kemurahan hati. Engkau melimpahi kami dengan kemurahan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi menaikkan syukur kami Tuhan. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Zin ke selatan di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan.
lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka, terus ke Azmon dan keluar pada sungai Tanah Mesir, sehingga batas itu berakhir ke laut. Itulah bagi kamu batas selatan. Batas timur ialah laut Asin sampai ke muara sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melalui sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu dari lembah Akhor, batas itu naik ke Debir, dan menuju ke utara Gilgal, di seberang pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai. Kemudian batas itu terus ke mata air En Semes, dan keluar ke En Rogel. Kemudian batas itu naik ke lembah Ben Hinnom, di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus. Itulah Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang di seberang lembah Hinnom, di sebelah barat, di ujung utara lembah orang Refaim. Kemudian batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Meneftoah, lalu keluar ke kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya batas itu melengkung ke Baala. Itulah Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat ke pegunungan Seir, terus ke utara ke lereng gunung Yearim. Itulah Kesalon. Turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Kemudian batas itu keluar ke utara ke lereng gunung Ekron. Kemudian batas itu melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala, dan keluar dekat Yabneel, sehingga batas itu berakhir di laut. Batas barat ialah laut besar dan pantainya. Itulah ke segala penjuru, batas-batas daerah Bani Yehuda, menurut kaum-kaum mereka. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune, diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang mengubur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenaz saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannyalah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabzeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hazor, Yitnan, Zif, Telem, Bealot, Hazor Hadata, Keriot Hezron, itulah Hazor, Amam, Sema, Molada, Hazar Gada, Hesmon, Bet Pelet,
Hazar Sual, Beersheba dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ezem, El Tolad, Kesil, Horma, Ziklag, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Esitaol, Zora, Asna, Zanoah, Enganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Sokhu, Azega, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Zenan, Hadaza, Migdalgad, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama, dan Makeda, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nezib, Kehila, Akzib dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya. Sampai ke sungai Tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Sokhu, Dana, Kiryatsana, itulah Debir. Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Betapuah, Afeka, Humta, Kiryat Arba, itulah Hebron dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Zanoah, Kain, Gibea dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betzur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot dan El-Tekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Ye'arim dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, Kota Garam dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.